Pemirsa, pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi menghimbau kepada masyarakat Kota Jambi pada saat malam pergantian tahun baru 2023 untuk berkumpul bersama keluarga di rumah. Dan pada malam pergantian tahun nanti, pemerintah Kota Jambi tidak menggelar kegiatan hiburan masyarakat. Jelang pergantian tahun 2023, pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kominfo Kota Jambi menjelaskan, pada malam pergantian tahun nanti, Pemkot Jambi tidak melaksanakan kegiatan hiburan rakyat. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Abu Bakar, tujuan pemerintah Kota Jambi tidak melaksanakan kegiatan hiburan rakyat ini agar tidak terjadi penumpukan massa jelang pergantian tahun. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya untuk memanfaatkan malam pergantian tahun 2023 ini dengan berdoa bersama dan berkumpul dengan keluarga di rumah masing-masing. Pemerintah Kota Jambi pada pergantian tahun tidak menyelenggarakan kegiatan hiburan rakyat. Namun kita menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas sebaiknya di rumah atau di kelompok-kelompok kecil saja untuk menghindari terjadinya penumpukan massa di satu tempat. Namun juga sebaiknya memang kalau bisa digunakan untuk bermuhasabah, ya, mengintrospeksi diri, berzikir, berdoa dan sebagainya. Kemudian untuk yang juga mungkin berpergian ke luar rumah, kita ingatkan untuk menjaga, mengunci rumah yang baik, kemudian mematikan lampu yang tidak dipakai, termasuk juga kompor dan sebagainya. Sandi, JEK TV, melaporkan.